jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U23 versus Malaysia merebutkan medali perunggu SEA Games 2021 Vietnam. Seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Timnas Indonesia U23 dan Malaysia yang sama-sama gagal melaju ke final SEA Games 2021 bakal berupaya tetap membawa pulang medali perunggu. Karenanya, kedua tim diprediksi tampil ngotot. Selain memperebutkan juara 3 atau medali perunggu di SEA Games 2021, duel Indonesia versus Malaysia merupakan adu gengsi dua negara yang memiliki rivalitas panjang di persepakbolaan Asia Tenggara. Meskipun gagal meraih emas, kemenangan di laga kali ini bakal penting bagi kedua tim. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyebut timnya siap menghadapi Malaysia dalam playoff perebutan peringkat 3 SEA Games 2021 untuk merebutkan medali perunggu. Meskipun sejumlah pemain bakal absen seperti Pirja Andika, Rahmat Irianto, dan Ricky Kamboya karena mendapat hukuman kartu merah di babak semifinal, Indonesia U23 bakal memaksimalkan pemain-pemain yang ada, ucap Shin Tae-yong. Situasi itu pun membuat Timnas Indonesia hanya memiliki 15 pemain, termasuk dua penjaga gawang yang bisa dimainkan melawan Malaysia. Pasalnya, satu pemain lain yakni Elkan Bagot tidak bisa datang ke Vietnam. Hal itu bakal dimanfaatkan oleh tim Malaysia yang memiliki skuad lebih siap menghadapi Timnas Indonesia U23. Meski begitu, pelatih Brett Maloney menyebut Timnas Indonesia adalah lawan yang tangguh. Demikian kabar Timnas Indonesia kali ini. Semoga di pertandingan ini Timnas Indonesia mampu mengalahkan Malaysia dan membawa pulang medali perunggu SEA Games 2021. Terima kasih sudah menonton.